Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, jumpa lagi bersama saya Eki Arusi Kali ini uh, masih di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak lanjut. Uh, materi pembahasan kita hari ini adalah overview mengenai analisis terstruktur. Ya. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas uh, nanti di pertemuan kali ini. Oke, okay, untuk yang uh, pertama kita bisa lihat silabusnya dulu, ya. Kita ada di pertemuan kedua setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai pendahuluan kontrak kuliah dan lain sebagainya. Oke, okay, di pertemuan kedua ini kita akan melakukan overview, jadi uh, kita akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, okay, uh, untuk overview di analisis struktur uh, akan saya berikan dalam bentuk pretest ya. Oke, okay, uh, untuk pretest ini silahkan kalian siapkan minimal satu lembar kertas. Oke, okay, disiapkan dulu satu lembar kertas beserta bolpoin. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian tuliskan jawabannya pada kertas yang anda sediakan ya. Kemudian dari jawaban tersebut kalian bisa scan atau difoto ya. Usahakan tidak blur ya. Dibuat yang jelas ya gambarnya. Kemudian nanti uh, hasil scan atau foto tersebut kalian upload pada kolom uh, penugasan di Kulino ya. Tugas pertemuan dua pretest. Oke. Okay. Kemudian untuk nama file yang kalian upload beri nama file uh, nim kalian, uh, strip namanya, kemudian strip uh, strip pretest satu. Oke. Okay. Ini untuk pretestnya. Kemudian kita bisa cekidot ke pertanyaan ya, kita cek pertanyaannya untuk pretest ya, sudah siap, uh, silahkan dipersiapkan, oke, uh, pertanyaannya soal pretest ada beberapa soal, ini bisa kalian catat dulu soalnya, kemudian uh, dijawab ya, uh, soal yang pertama. Apa tujuan analisis perangkat lunak? Nah, ini kalian jelaskan ya. Uh, apa sih uh, analisis perangkat lunak ini? Tujuannya untuk apa sih? Nah, kalian jelaskan. Kemudian, soal yang kedua, apa yang dimodelkan pada tahap analisis? Nah, ini uh, kalian bisa jawab. Lalu, yang ketiga, apa yang dimodelkan pada data flow diagram? Nah, kalian dulu di... E, mata kuliah rekayasa perangkat lunak pasti pernah membuat namanya DFD. Nah, kira-kira apa yang dimodelkan pada DFD ini? Kemudian yang keempat, sebutkan elemen DFD. Nah, elemen ini e, bisa berupa notasi ya. Kalau misalkan e, di situ e, ada namanya entitas dan lain sebagainya. Nah, kalian sebutkan apa saja elemen-elemennya atau notasi-notasi di DFD, oke, okay, pasti punya catatannya ya. Kemudian, yang kelima, apa yang dimodelkan pada IRD? Nah, ini sudah uh, berhubungan dengan data ya, entity relationship diagram. Apa yang dimodelkan pada IRD? Nah, kalian jelaskan di situ. Kemudian, yang keenam, apa saja elemen atau notasi yang ada di IRD? Nah, kalian sebutkan, misalkan ada relasi dan lain sebagainya. Nah, itu uh, contoh ya. Kemudian, yang ketujuh, apa yang dimodelkan pada STD? Nah, STD ini adalah state transition diagram. Uh, apa sih yang dimodelkan di STD? Nah, kalian tulis di kertas ya, untuk nomor tujuh. Kemudian, yang terakhir, nomor delapan, apa elemen STD? Uh, state Transition Diagram apa saja elemennya kalian bisa tuliskan beserta uh, simbol-simbolnya. Nah inilah uh, soal pretest silahkan dijawab. Mungkin kalian bisa tulis dulu soalnya kemudian uh, tulis juga jawabannya. Ya saya kira uh, minimal satu lembar cukup ya maksimal dua lembar lah. Nah, ini sudah cukup uh, untuk menjawab. Soal pretest ini, uh, jangan lupa. Soal pretest ini ada nilainya ya, untuk mengukur uh, kemampuan kalian. Oke, okay, uh, silahkan dikerjakan. Uh, nanti setelah dikerjakan, kita akan bahas. Oke, okay. untuk pembahasan pretest akan kita cek sebentar lagi. Silahkan dikerjakan dulu ya.

Uh, jumpa lagi. Kita sekarang akan uh, membahas mengenai pretest yang uh, sudah kita lakukan. Ya, bagaimana? Masih uh, ingat dengan materi sebelumnya? Ya. Uh, Oke, okay. kita akan bahas satu persatu uh, apa saja yang sudah kalian uh, kerjakan. Ya. Oke. Okay. Uh, yang pertama. Uh, apa saja tujuan analisis? Kemudian, apa yang dimodelkan pada tahap analisis? Kemudian, apa keterkaitan antar model analisis? Oke, okay, kita bahas satu persatu. Tujuan dari analisis, ya, tujuan dari analisis adalah uh, memodelkan problem. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah. Memodelkan masalah agar lebih mudah dipahami dan siap didesain solusinya. Oke, itu jawaban dari tujuan uh, analisis ya. Analisis ini memodelkan problem atau masalah ya. Jadi, uh, dari masalah yang uh, dihadapi ini perlu kita modelkan agar lebih mudah dipahami, lalu nanti akan kita desain solusinya. Oke, itu tujuan analisis ya. Jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dimodelkan pada tahap analisis? Oke, untuk analisis terstruktur ada beberapa yang dimodelkan. Yang pertama, pemodelan fungsional ini menggunakan DFD atau data flow diagram ya. Ini kita bicara mengenai analisis terstruktur. Kemudian apalagi yang dimodelkan di sini pemodelan data ya. Data ini dimodelkan dengan IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, kemudian yang ketiga ada pemodelan perilaku atau behavior menggunakan STD, State Transition Diagram. Oke, jadi ini uh, jawaban yang kedua. Apa saja yang dimodelkan pada tahap analisis terstruktur? Jawabannya ada tiga, ya. Fungsional menggunakan DFD, data menggunakan ERD, kemudian behavior atau perilaku menggunakan STD. Oke, selanjutnya. Uh, kita akan bahas soal yang selanjutnya. Apa keterkaitan antar model analisis? Nah ini keterkaitannya saja kita bahas. Oke, okay. uh, di sini uh, data store atau DFD ini erat uh, kaitannya dengan entitas atau relasi yang ada di IRD. Ya, jadi uh, data store yang muncul di DFD ini. Uh, bisa juga nanti akan sama dengan entitas atau relasi yang ada di ERD. Nah ini saling terkait ya. Lalu yang kedua, proses yang ada di DFD ini merupakan aksi yang ada di STD. Oke, ini keterkaitannya. Selanjutnya, ini harus dipastikan juga agar konsisten ya. Misal dari sisi penamaan data store di DFD namanya misalkan e, mahasiswa, nah entitasnya pun nanti namanya adalah mahasiswa. Oke, selanjutnya apa yang dimodelkan di DFD dan sebutkan elemen DFD. Nah ini tadi pertanyaan e, yang selanjutnya ya, apa sih yang dimodelkan di DFD? Oke, kita akan bahas ya. Nah untuk uh, apa yang dimodelkan di DFD ini adalah proses dan aliran data antar proses Nah karena uh, diagram DFD ini berbasis pada proses maka uh, yang dimodelkan adalah proses dan aliran data antar proses Oke selanjutnya proses pada DFD level 1 ini berkaitan dengan kebutuhan fungsional perangkat lunak ya jadi jika kalian menggambarkan DFD level 1, itu menggambarkan fungsionalitas dari perangkat lunak. Oke. Okay. Lalu selanjutnya, eh, apa saja eh, sebutkan elemen DFD. Eh, yang pertama adalah external entity, kemudian ada proses, kemudian ada data flow, kemudian ada data store. Nah, ini ada empat ya, ada empat Elemen Dede oke. Okay, uh, kemudian akan kita bahas apa saja uh, penjelasannya external entity. Yeah. Oke, okay, kita bahas proses dulu. Ya, yeah, untuk proses ini uh, ada beberapa kesalahan terkait uh, proses. Kesalahan umum yang biasa terjadi terkait proses. Yang pertama adalah penamaan ya. Yeah. E, proses ini pastikan adalah berupa kata kerja. Nah, akan lebih baik jika kata kerja plus objeknya. Nah, misalkan e, kata kerjanya, prosesnya adalah menginput. Nah, misalkan menginput data. Nah, ini kan masih e, berupa kata kerja. Nah, data apa? Nah, kita harus tambahkan, misalkan menginput data mahasiswa. Nah, ini penamaannya sudah sesuai ya. Jadi ada kata kerja dan lebih baik akan ada objeknya. Oke, selanjutnya uh, proses tidak punya data masukan ini disebut magic. Lalu proses yang tidak punya uh, data output atau keluaran ini namanya black hole. Oke, nanti kita kasih contoh ya untuk DFD. Selanjutnya yang kedua ada data store. Ini hubungannya dengan uh, apa yang dimodelkan di data store, kemudian bagaimana menamakan data store ya? Uh, apa yang dimodelkan di data store ini? Data store ini menggambarkan uh, kalau kita sebut ada di database ya, kita sebut penyimpanan ya. Nah, bagaimana menamakan? Ya kita menamakan saja, misalkan menyimpan data mahasiswa, maka uh, beri nama data store-nya dengan mahasiswa seperti itu ya. Lalu uh, untuk kesalahan umum terkait data store di sini ada beberapa hal yang sering ditemui. Kesalahannya yang pertama adalah uh, data store terlalu generik. Misalkan memberi namanya data, ini kan generik data apa? Nah, ini harus jelas. Kemudian laporan, nah ini laporan juga harus jelas laporan apa. Lalu basis data, nah, database apa ini harus jelas. Selanjutnya data store terlalu detail. Nah, ini misal umur, alamat. Nah, kalau ini ini sudah ke atribut ya. Jadi tidak tidak terlalu tidak perlu terlalu detail, gitu ya. Misalkan cukup dengan nama mahasiswa itu lebih baik. Gitu. Kemudian data store tidak pernah diisi, hanya dibaca saja. Jadi membuat sebuah tabel di database tapi tidak terpakai, ya. Diisi saja, tapi tidak pernah dibaca, atau sebaliknya, data store tidak pernah dibaca, hanya diisi saja, gitu ya. Nah, ini juga kesalahan dalam data store, penamaan, atau kesalahan umum yang terkait dengan data store. Kemudian, uh, ini contohnya: uh, contoh diagram konteks tadi uh, bisa dicontohkan, kalau external entity di sini ada, uh, bisa berupa orang, ya, ada. Employee, kemudian General Ledger, kemudian ada Manajemen. Nah, kemudian ini ada garis uh, penghubung ya. Di sini ada namanya uh, Diagram Konteks. Di sini secara keseluruhan. Ini kalau di Diagram Konteks namanya adalah uh, Sistem, tapi kalau sudah turun ke DFD level 1 untuk lingkaran ini uh, berubah nama menjadi Proses, ya. Jadi sama-sama lingkaran, tapi kalau di diagram konteks dia berupa sistem, kalau sudah turun ke dfD level 1, namanya berupa proses ya, proses-proses. Ya. Jadi ada input, kemudian diproses di sistem, kemudian output. Nah ini ada uh, tanda panah ya, untuk input, inputnya apa saja, diproses di sistem, kemudian outputnya, ditampilkan ke employee kembali. Nah ini uh, external entity-nya ya. External entity ini bisa berupa orang atau sistem lain yang terhubung ke sistem yang kita analisis. Selanjutnya, nah ini e, kalau sudah masuk DFD, e, lingkaran 1 dan 2 ini di nomori, ini berupa proses. Kemudian e, di DFD level 1 mulai muncul namanya data store atau penyimpanan. Tadi e, nama contoh data store-nya adalah employee ya. Untuk uh, misalkan data store employee atau karyawan. Nah ini ada data yang masuk, ada data yang keluar ya. Jadi ada input, proses, output. Nah ini uh, contoh sebagian kecil saja. Oke, okay, uh, selanjutnya kita bicara mengenai DR, ERD Ya, uh, pertanyaan selanjutnya ini ada apa yang dimodelkan pada ERD kemudian apa elemen ERD Nah kita bahas satu persatu ya apa yang dimodelkan pada ERD tentunya kalau ERD ini pasti memodelkan namanya data ya data yang harus dikelola di perangkat lunak dan relasinya apa hubungan antar data tersebut entity relationship diagram ya hubungannya dengan entitas atau data oke kemudian eh, apa saja elemennya ada beberapa elemen di ERD mungkin E, dibahas lebih lanjut pada mata kuliah basis data ya. Kalian di situ e, di ini akan menemukan namanya entity atau entitas. Kemudian ada relationship, relasi. Ada atribut. Kemudian ada kardinalitas dan yang kelima ada namanya modalitas. Apa saja bedanya mungkin sudah pernah dijelaskan. Oke kita bahas kilas di sini. Yang pertama e, entitas atau entity ini adalah sebuah barang atau objek yang dapat dibedakan dari objek lain ya e, contohnya di sini ada beberapa nah ini entitas ini bisa berupa individu e, ada pegawai pelanggan mahasiswa distributor ini yang individu kemudian ada juga entitas e, tempat misalkan ruang bangunan kantor lapangan kampus ini juga entitas ya untuk tempat Kemudian ada juga uh, objek ya, ini uh, entitas objek ada contohnya ada buku, motor, paket software maupun produk. Selanjutnya ada peristiwa, ini uh, pendaftaran, pemesanan, penagihan ini juga bisa berupa entitas ya, entitas peristiwa. Lalu yang kelima ada entitas konsep, di sini bisa berupa rekening, contohnya ya. Kualifikasi. Oke, ini entitas. ya Ada beberapa macam entitas. Selanjutnya ada entitas. Jadi apa yang dimodelkan oleh entitas? Bagaimana menamakan entitas? Tadi sudah dibahas dengan contoh ya. Uh, di sini hanya saja ada kesalahan umum terkait entitas. Contohnya entitas terlalu detail umur alamatnya. Karena umur amal alamat ini uh, merupakan atribut ya. Pastikan, misalkan entitasnya mahasiswa, nah, berarti di situ ada atributnya nanti, ada nim ada nama, ada umur, ada alamat, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara entitas dengan atribut, ya. Kemudian, penamaan entitas tidak jelas, misalkan basis data Yang ini terlalu general ya, terlalu umum, jadi harus jelas. Selanjutnya ada relationship atau relasi, asosiasi dua atau lebih entitas, jadi hubungan antara satu entitas dengan entitas lain-lain dihubungkan dengan namanya relasi. Nah, untuk relasi ini biasanya berupa kata kerja. Apa yang dimodelkan oleh relasi? Tadi sudah jelaskan, ini asosiasi dua atau lebih entitas. Lalu bagaimana menamakan relasi? Ini berupa kata kerja. Ya. Uh, di sini ada kesalahan umum terkait relasi. Biasanya uh, penamaannya kurang pas. Kemudian belum tergambar dengan lengkap. Ya. Ini kesalahan yang sering ditemui. Oke, okay, selanjutnya ada atribut. Nah, atribut ini properti yang dimiliki setiap entitas yang akan disimpan datanya. Jadi saya beri contoh di sini misalkan atribut pelanggan, pelanggan ini punya nomor KTP atau SIM, kemudian ada nama, ada alamat dan lain sebagainya. E, contoh yang lain misalkan atribut e, dari entitas mahasiswa, misalkan mahasiswa ini punya atribut nim, nama, alamat, umur, e, jenis kelamin dan lain sebagainya. Oke, okay, selanjutnya ada atribut, masih membahas atribut apa yang dimodelkan. Jadi atribut ini tadi menggambarkan properti dari entitas. Kemudian menamakan atribut ya. Nama, e, nama ini berarti menyesuaikan dengan properti dari entitas terkait ya. Misal tadi mahasiswa ya namanya ada ada NIM, ada nama dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan umum terkait atribut dan penamanya kurang pas. Kemudian atribut tidak menggambarkan properti entitas atau relasi. Harus pas ya. Mahasiswa pastinya punya NIM. Jangan ditambahkan misalkan uh, mahasiswa atributnya NIP. Nah ini kan kurang pas. Harusnya uh, mahasiswa ini atributnya adalah nomor induk mahasiswa. Bukan nomor induk pegawai. Nah itu contoh yang. Tidak menggambarkan properti entitas. Selanjutnya, tidak teridentifikasi dengan lengkap, ini juga sering ditemui ya, kesalahan umum terkait atribut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Jadi, eh, kardinalitas ini angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu objek terkait dengan kemunculan objek lain pada suatu relasi. Mungkin kalian pernah menemui hubungannya kombinasinya satu ke satu satu ke banyak banyak ke banyak ya nah ini eh, kardinalitas satu lagi ada eh, dikenal istilahnya di ada modalitas ya modalitas ini partisipasi sebuah entitas pada suatu relasi nah nol jika partisipasinya opsional atau parsial kemudian satu jika partisipasinya wajib atau total. Contohnya, eh, partisipasi total adalah setiap anak pasti punya ibu, ya. Nah, kemudian kalau yang parsial atau opsional, setiap tidak setiap perempuan punya anak. Nah, ini namanya modalitas. Oke, itu review elemen di ERD. Selanjutnya kita bahas mengenai STD, ya. Nah, ini contohnya dulu mahasiswa mengambil mata kuliah mahasiswa ini uh, entitas mata kuliah juga entitas mengambil ini relasi di sini biasanya ada kardinalitas satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah atau banyak mata kuliah satu ke n hubungannya ya oke ini contoh ERD oke selanjutnya kita bahas mengenai STD ya apa yang dimodelkan di STD Kemudian, apa saja elemen STD? Nah, ini kita bahas apa itu STD, ya, apa yang dimodelkan. Nah, jadi yang dimodelkan di STD adalah aspek dinamis perangkat lunak. Nah, selanjutnya, elemen STD ini ada tiga: ada state, event, dan action. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini ya, ini kalau kita... Contohkan ini adalah uh, mungkin kalian tahu uh, apa namanya uh, mengambil minuman otomatis itu ya uh, kalian bisa uh, memasukkan uang atau koin baru di situ mungkin di kampus juga ada ya uh, inisialisasi ini tahap hmm. awalnya kita masukkan uang atau koinnya kemudian koinnya uh, sah maka minumnya akan di keluarkan. Tapi jika uh, pembayaran dikembalikan atau uh, uangnya tidak sesuai, maka akan dikembalikan. Nah, inilah uh, state transition diagram. Jadi bisa kalian perhatikan uh, tanda panahnya. Kalau sudah sesuai, nanti uh, minumannya keluar. Kalau misalkan belum sesuai, nanti akan dikembalikan uangnya. Oke, okay, uh, selanjutnya. Ini contoh STD, mungkin nanti bisa ditanyakan kalau belum jelas ya. Ada pertanyaan mungkin, nah, itu saja. Jadi eh, itu pembahasan dari soal-soal yang eh, sudah ditanyakan di pretest ya. Jawabannya berarti ya. Oke, eh, jika ada pertanyaan silakan boleh eh, komen di video ini atau bisa bertanya di forum yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya uh, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.